jangan jolo. Ayo, 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 durian, 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 baru bongkar, baru bongkar. Ya, dek, durian, dek. Ini, ayo, abang, kakak, ayo, durian, baru bongkar nih, baru bongkar. Ayo, sini. Mana nih, penduduknya nggak keluar-keluar. Woi, keluar, keluar, ini ada durian nih, baru bongkar. Patek nih. Ah, itu yang bagus, yang bagus. Atur yang empaten. Okay. Empaten. Atur. Ah. Ah, itu lagi. Ah, yang besar-besar. Ah, itu lagi, itu lagi. Ah, tuh. Ah, itu lagi, itu lagi. Ah, ya, itu lagi. Ah. Ah, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ah. Itu lagi. Ah. Itu lagi, itu. Ah. Wah. Jangan malas, jangan malas. Ah, rajin. Ah, liga sikit. Ah. Kita jejak kuliner, kita jejak kuliner, balik lagi nih kan sama Om Sarung, Om paling ganteng sekota Medan kita nih kan di jejak kuliner kita nih kan. Aku ini sekarang tahu kan aku sekarang lagi di mana? Aku sekarang lagi di Jalan Krakatau nih kan. Ini tepatnya di depan Maju Bersama. Oh, ini aku sore nih nengok durian di sini ya kan. Di sini katanya bisa makan sepuasnya kan. Ini kan. Nih kan. Ini aku sekarang lagi di Alfariski Kitchen Raja Durian. Promo makan durian sepuasnya. Hanya 70.000 kita ada kan? Syarat ketentuan berlaku. Ya, betulnya ini ya kan? Bro, sih manggil bro ya kan. Ini apa? Ini betul makan durian sepuasnya? Iya, Bang. Betul. Kayak mana? Jadi kita di sini makan sepuasnya itu kan kita ada syarat dan ketentuan berlaku. Oh, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu kita pertama 1 jam ya waktu. Kita kasih waktu selama 1 jam. Makan sepuasnya waktu 1 jam, ya kan? Heeh. Hmm, jadi itu minimal itu harus 5 orang. Minimal harus 5 orang. Kalau ya. Dia 10 orang? Oh ya nggak masalah, makin banyak makin kita layani. Makin layanin? Iya. 70.000 per kepala? Iya, per kepala. Nah, kalau dia satu orang? Satu orang suruh cari kawan lagi. Makanya ini mesti jelas-jelas keadaannya, kan nggak jelas-jelas ini mesti tugas nanti, bro. Iya. Sosok bro, ya. Iya. Kampung gini manggil-manggil bro, keadaannya kan. Durian paten-paten nih ya. Oh, mantap. Mantap ya. Soal rasa jangan diragukan. Enggak diragukan lagi rasa katanya. Kata dia kan, aku belum ya kan. Nanti aku coba, aku tes kayak mana rasanya ya kan. Ini durian lokal ya. Ya, ini asli dari buah perdomuan Sidikalang. Sidikalang ya. Buah-buah luar gitu macam musangking apa gitu ada enggak? Kita belum main ke situ. Belum main. Ya. Tapi rasa enggak kalah nih ya. Oh, enggak kalah. Nanti gak kita kalah. Coba ya. Boleh. Harga mulai berapa? Kalau misalnya enggak sepuasnya. Kalau sepuasnya itu sudah tertera, Om. Kalau kita beli per buah tuh harga mulai dari 15.000 sampai ke 90 yang paling besar. 15.000 sampai 90 yang paling besar katanya kedannya kan luar biasa ya. Betul ini kan? Betul. Nanti enggak betul kugas nanti. Main ya. Oh, jadi kan jejak daripada kita tunggu dulu. Buka jam berapa? Kita buka mulai dari jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam sampai capek kedan kita habis. Capek dia ya kan kedan jejak udah kedan jejak kuliner daripada kita banyak kali bekicak ya karena aku udah bosan sama dia laki-laki malas gue bosan cepat tadi bosan lain. Iya malas aku mau kalau cewek tadi agak adem nih cowok ya kan lonceng malas awak ya kan kita lanjut lagi apa kita lanjut aja kedan ya kan kita mangan jolo kita coba duriannya ya kan yuk mangan jolo. Nah, kalian tengoklah kedan. Di sini pegawainya yang buka durian belah durian cewek ya kan. Biasanya yang belah durian buka durian itu mah.
biasanya cowok, ini cewek gitu kan, luar biasa ya kan. Kalau beladuran cowok itu udah biasa, kali ini kita yang cewek. Ah, yang cewek gitu kan. Patin dulu pilihan kakak. Oh, tengok dulu. Oh, majang gitu kan, tengok tua. Ah, lagi gedannya kan tua. Kan tengok gedan tua. Wah, mereka barang tuh menguning pula gitu ya kan. Luar biasa gedannya kan. Udah lah, aku penasaran gedannya kan. Ini cewek ini udah Bapak ini. Wah, kok punya Bapak ini ya? Berarti keuntungan Bapak ini, rezeki Bapak itu ya kan. Penasaran aku, ternyata cewek pandai juga dia belah durian gedannya kan. Udah gedannya, yuk kita makan dulu. Makan dulu. Mana kita buat biar terang. Mak Jang, kek dan jejak kan, wak, awak kayak gini suruh kali ini kan, kan duduk ya kan, meleseh kayak gini, belakangku durian semua nih kan, lenteng nih kan, waduh Mak Jang kan, kuning-kuning barang tuh ya kan, walaupun dia durian lokal, tapi nggak kalah ya kan kan, macam durian interlokal ya kan, interlokal ya kan, macam durian luar aku bilang ya kan, aduh, kita coba lu kan ya, yuk, nggak sabar kan, mangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini luarnya nih kedan nih. Oh. Ini nampak kering kedan. Nah. Kering dia. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pahit kedan. Manis. Legit kedan ah. Tuh. Oh. Mantap kali. Nah, ya, durian kak, ayo makan durian. Ada cewek-cewek ke dalamnya kan, enak kali katanya ya kan. Kenapa apa ya kan. Ayo kak, sini makan kak, ayo. Ini, itu bini aku kak. Dia tengokin bini aku tuh mah. Ada bini ku ke dalamnya kan, sebelah cewek-cewek itu. Dia tengokin bini aku aja ya kan. Kita kasih kode udah. Kita tengok lagi ke dalamnya kan, ini ada isinya kak. Wih, ke dalam. Nih. Ini aku bilang ini kucing titun kedannya kan, kucing tidur ya kan, wis sebiji barang tuh ya kan, udah menggoda nih kedannya, waduh, kering kedan asli, ini kering kedan, nggak basah, tapi begitu dimakan kedan, rumah jang, lemak legit ya kan, pahitnya dapat, manisnya dapat kedan, betul-betul ini kualitasnya ini paten kali kedan, kan, Oh Mak Jang kedan, mantap kali kedan baru. Enak kali, enak kali. Kedan, kita buka lagi yang lain nih ya kan kedannya kan. Nah, enggak cuma satu ya kan. Nanti katanya itu yang paten katanya ya kan. Kita buka yang lain kedan nah, nih. Merap, Mak Jang. Tengok nih kedan isinya full ya kan, padat, besar-besar kedan isiannya. Mak Jang. Nih kedan nih. Coba ini kedan ya kan. Ini kedan berkilat-kilat dia warnanya nih ha. Ini kedan. Oh, Mak Jang. Manis, legit kedan. Aromanya nih, aduh Mak Jang. Nyelekit kali gue bilang ya kan. Walaupun dia nih kurang kuning macam tadi kedan. Tapi ini asli kedan. Nggak mau kesewa. Kita lanjut lagi kedan ya kan. Aku buktikan. Kalau durian kecilnya kayak mana ya kan. Ini aku pilih yang kecil kedan ya kan. Nih. Aku buktikan yang kecil cuma ada barang tuh ya kan. Kedan. Ini yang kecil-kecil kayak gini. Ini pun kuning nih kedan nih. Kita rasain kayak mana rasanya ya kan. Makan dulu lagi kita. Ini kedan. Kira. Kering dia kedan ya kan. Kita lihat kering, enggak basah. Bismillah. Manis gitu ya. Manis kedan.
Kenapa? Ada yang lagi. Tuh. Kosong kedan. Ada lagi ini kedan ya kan. Unik ya kan, kecil-kecil kayak gini ya kan. Nih. Gak kecewa di buah rasanya kedannya kan. Berasa kali dia manisnya dapat kedan ini, pahit kedan. Jarang yang apa aku bilang ya kan, jarang yang cong lah, jarang yang gak bagus ya kan. Rasa yang kuning lagi nih kedan. Mangan jolo. Mak, ini tadi apa? Ini tadi kedan ya, ada pahitnya, manisnya. Dan ini juga dia kering luarnya, dalamnya kedan lemak kali kedannya kan. Dapat dia. Jadi di sini tuh kedan, ya kan. Kalian bisa makan sepuasnya. 70.000 ya kan, selama 1 jam. Tapi minimal harus dia, tadi katanya berapa orang tadi? 6 orang. Oh, 5 orang ya. 5 orang kedan ya, bisa makan sepuasnya selama 1 jam. Di sini juga dia tadi katanya kalau nggak bagus, kalian makan, bisa ganti. Tukar kedan. Dibuka nggak bagus, tukar. Ganti, ya kan. Ternyata durian kaki lima nggak kalah juga ya kan, kaki lima pun durian ini tetap enak juga rupanya. Mantap kali. Jadi kira jejak kuliner tapi ngikutin ya kan konten-konten Om Sarung di jejak kuliner. Jangan lupa kalian like, kalian share, kalian subscribe kan ya. Mau kalian penasaran kalian boleh datang kemari. Ini jalan Krakatau ujung kan ya, tepatnya di depan Maju Bersama. Jangan lupa kalian kemari ya kan. Pokoknya ini durian mantap kali.